Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Gusti Eka bersama teman saya yaitu Mas Karyo, si Raja Ngopil. Hari ini bahas apa Mas? Bahas keong saja Gusti. Ini loh, saya sudah dapat keongnya. Ini loh, kok tidak keluar ya? Loh, kok belum keluar ya? Biasanya langsung keluar ini, kok tidak muncul-muncul ini, gimana ini? Masa mati ya keongnya? Lah ini bukan, kalau yang ini bukan keong Mas Karyo. Ini lo batu kok ditiup-tiup, ya jelas aja nggak bisa keluar. Nah yang itu sebelahnya itu baru keong. Sampai keliru ngambil saya Gusti, makanya tak tiup-tiup sampai tidak keluar ini ya. Oh iya, oh yang ini baru keong. Anu sampean bahas dulu ndoro Gusti keongnya. Nah ini biar keongnya saya yang ngurus. Ya sudah, tak bahas dulu keongnya. Itu sebenarnya bukan keong, ini kelomang. Kalau orang anu manggilnya, orang Jawa manggilnya keong, tapi hasilnya ini kelomang, soalnya berkaki. Ini kalau keong tidak berkaki. Kelomang memiliki 5 pasang kaki atau total 10 kaki. Uniknya kaki ini punya fungsi masing-masing. Sepasang kaki paling besar digunakan untuk menjepit dan mengambil makanan. Pasangan kaki kedua dan kaki ketiga digunakan untuk berjalan. Pasangan kaki keempat digunakan untuk keluar masuk cangkang. Dan pasangan kaki kelima digunakan untuk membersihkan dan membuang kotoran dari cangkang. Kaki-kaki tersebut saling berkoordinasi dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Kelomang identik dengan pantai, namun ternyata enggak semua spesies kelomang memilih tinggal di dekat laut. Ada yang menghabiskan hidupnya di daratan tropis. Meski begitu, mereka tetap membutuhkan air untuk menjaga insang agar tetap basah untuk bertahan hidup atau bereproduksi. Dan sisanya menghabiskan hidup di dekat air asin. Bahkan ada yang hidup di bawah air. Ada yang tinggal di perairan dangkal sampai di laut dalam. Dan jarang pergi ke daratan. Yang jelas setiap kelomang tetap membutuhkan air untuk membuat insang mereka tetap lembab. Oke, baiklah, itulah tadi sekilas penjelasan tentang si keong komang. Cukup sekian dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih dan matur nuwun.